sua missa já... Bukan ada mood. Ini... Susah hati sih ya, bingung gak bingung? Ini pasal apa lagi? Pasal Mika. Indah juga. Barang ini tidak ada kena-mena dengan dia pulang. Tapi... Tapi apa? Cuba beritahu. Mana tahu Ija dapat tolong. Berbesar hati pulang, Mi, kalau you can tolong, Mi. Tapi, since you kan mau tahu juga, biar Mi terus tenang rahayu lah. Malas sebab Mi kan sharing masalah ni lah sama you. Tapi, tak apalah. Sebenarnya, cerita Mi kena tarik. Overdue 4 bulan, lalu membayar. Duit bulan-bulan yang Mi bayar untuk kereta, Mi bagi arah perlindungan. Diorang benar-benar memerlukan duit, bang. Semualah Mi korbankan untuk diorang. Bapak lihat dari datangnya ni, dari minggu ke minggu susut saja duitannya. Bukan, bah. Kemana telerinya? Baik kau siasat ni. Sudah, Pak. Sudah kutanyakan semua konten. Apa tanya bis dia? Yang benarnya kata diorang, si Tijah, Pak. Kedia yang selalu ngambil duit di kaunter. Habis? Mengapa tah diorang melaporkan perkara ini? Arahmu kah? Arah bapak kah? Indah dorang berani, Pak. Dorang takut kena marah Yulis Tijah. Mana boleh dorang macam itu? Kalau macam mana cara bisa dia bekerja, tepat serta gaji bisa dia dipotong. Baik, ya kau cepat-cepat menyiasat dia. Muninda, antah. Jadinya, apa yang patut Tani buat ni, Pak? Perkara ini tidak dapat dibiarkan macam mandi saja. Sekarang macam-macam pulang jadinya. Aneh, Jo. Bukan tanpa dibiarkan. Bapa lihat lah, kerajanya Setijah ini makin merusak. Muntang pindah semua bekerja. Bapak mencari orang lain, terserah di sini.
Eh, Tijah. Kemari kok. Ada apa, Bah? Duduk. Ada kan Babah tanya Rahma? Selama ini, kemana saja kau? Hah? Selalu saja kau hilang di kedai itu. Ada juga Tijah, Bah. Kadang-kadang saja Tijah jalan kajap sama kawan Tijah. Tapi lepas itu, Tijah balik semula. Jangan berkelakaran ini, Tijah. Babah tidak pernah mengajar kamu berkelakar dari kamu Dami. Baik Tijah terus terang. Benar, Bah. Tijah tidak berkelakar. Bah, baik tak? Kebelakangan ini, duit kadai selalu saja kekurangan. Duit keluar masuk, indah lagi bertamu. Ada Tijah mengambil duit dari kadai? Kenapa kau diam? Hah? Ada Tijah mengambil duit dari kaunter? Ada, Bah. Tapi sekaliganya. Tijah, jangan kau berkelakar, Bah. Hah? Bukannya baru sekali kau mengambil. Kau belanjakan kemana saja duit itu? Hah? Lai, apa saja kau balik dengan laki-laki itu? Si Azlan kan namanya? Apa kan hubunganmu sama Ian ya? Ya tu kawan biasa Tijah saja tu. Apa? Kawan biasanya mau? Yang kau dudur membeli barang-barang berharga? Hah? Kau jongkok pisau kah? Lai, mana janjimu dulu tu? Kan membangun sama memajukan perniagaan tanah ini. Kenapa sekarang ini prestasi kerajaanmu menurun? Jangan mudah terpengaruh oleh kawan-kawan. Ingatlah pasal perniagaan tanah ini. Tijah ingat. Yang ke tanah ini asalnya susah, Bah. Dengan hasil titik paluh ke tani anak beranak. Makanya ke tani terdapat kedai damit sampai ke kedai basar yang ada masa ini. Benar tu, Lai. Sadar, Wah. Tani ini baru juga akan maju sedikit. Kalau tani mau terus maju, tani mesti terus berusaha. Jangan terdikut tu orang lain itu. Baru sana sedikit, sudah cekan bergaya. Bekerita mewah, tapi hutang keliling pinggang. Atu yang tadi mau ikut tu. Baik tak? Babah mau. Tijah, jangan berjumpa lagi ataupun berkawan sama laki-laki atu. Tumpukan tak perhatian Tijah arah perniagaan ketan. Faham kau tak? Tijah, dalam bisnis ada peraturan. Indah kira anak, bini ataupun saudara. Kalau botang harus dibayar. Jadinya Babah kira Tijah botang arah serikat sebabkan memakai duit serikat. Babah terpaksa putung gaji yang Babah bagikan arah Tijah bulan-bulan itu secara incit-incit.
Yeah, thank you. Mesti jahat ni kan. Dia juga patut salah tempat. Dari tadi aku nunggu. Ah, ni pun dia datang, mati aku ni. Siapa tukar bayar minuman aku ni, ni. Ijah, mana ya kan? Dari tadi je menunggu ni. Ikut kemari tindak. Sorry. Lain kali saja kita ni jumpa, okey? Ani memang busy. Eh, you ni depan mana pati janji? Ha? Apa kan you ni? You suruh mi datang, you suruh mi tunggu. Ha? Janji apa ni? Dah, satu lagi. Mi message, mi call, dia je reply, dia je menjawab. Sorry. Handphone ni habis bateri. Mi lupa charge semalam. Lain kali saja kita ni jumpa, okey? Ani memang busy. Banyak kerjaan dia siap ah. Please datang kemari. I really need to see you. Walaupun sekejap saja. I miss you. Tijah nak mau jumpa Mika. Bah, come on lah. Sekejap, siap, please. Mi lihatlah apa yang mi boleh buat, okey? Buat masa tunggu-tungguan ni, you jalan-jalan lah. Dia je, you boring. Eh, nemau eh. Boring je tu berjalan seorang, dah berdangan. Bah, datang, bah, please. Jangan jalan di sini, berdua. Mi tunggu you, ah. Jangan you lama, eh. Okey? Bye. Miss you. See you. Bye. Okay. See you. Dia ni mati. Kerana dah datang. Dah datang. Kena bayar dulu. We'll be right back.
belok sini, Nek.